Halo teman-teman, balik lagi dengan belajar bareng. Kali ini belajar bareng akan membahas jurus cepat pengurangan bilangan kuadrat part 2. Di mana selisih bilangan yang dibahas di part 2 ini adalah selisihnya 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, kita langsung saja ke bilangan yang selisihnya adalah 3, yaitu 15 dan 12. Nah, kalau cara biasa kita harus mengkuadratkan 15 kuadrat itu kan 225, kemudian dikurangi dengan 12 kuadrat yaitu 144. Nah, 225 dikurangi 144 maka hasilnya 5 kurangi 4 kan 1, 2 dikurangi 4 kan tidak bisa pinjam ya, 12 dikurangi 4 adalah 8, sudah habis 1 kurangi 1 ya. Berarti 15 kuadrat dikurangi 12 kuadrat itu hasilnya adalah 81. Nah, bagaimana cara cepatnya? Rumusnya adalah kita menjumlahkan kedua bilangan, berarti kan 15 ditambah dengan 12, kemudian dikalikan dengan selisih dari bilangan itu sendiri, yaitu 3. Seperti ini ya jurusnya. 15 ditambah 12. Kemudian, dikalikan selisihnya berapa? 3. Berapa hasilnya? 15 ditambah 12 itu kan 27. Dikalikan 3, sama dengan 81. Nah, hasilnya kan sama ya. Berarti ini jurusnya sudah benar. Nah, untuk bilangan yang selisih 5, 7, 9, dan seterusnya itu rumusnya sama jurusnya. Berarti kan kalau sekarang 15 dan 10 itu kan selisihnya 5. Maka kita tulis saja langsung terapkan ke rumus 15 ditambah 10. Kemudian dikalikan selisihnya yaitu 5. 15 ditambah 10 25 ya. 25 dikalikan 5. 125. Bagaimana dengan bilangan yang selisihnya 7? Sama ya, 20 dan 13 berarti 20 ditambah 13, kemudian dikalikan selisihnya berapa? 7. 20 ditambah 13 itu kan 33, kemudian dikalikan 7. 3 kali 7 itu kan 21, nyimpen 2, 3 kali 7 lagi 21 berarti 23, 231. Bagaimana dengan yang 9 selisihnya? Sama jurusnya ya. Ini 20 dan 11. Berarti tinggal kita apakan jumlah ya. 20 ditambah 11. Kemudian dikalikan selisihnya 9. Sama dengan 31 kali 9. 1 kali 9 kan 9. 3 kali 9, 27. 279. Nah, dengan cara-cara seperti ini, jurus-jurus seperti ini kita lebih cepat ya teman-teman, daripada kita harus menghitung kuadrat dari bilangan masing-masing. Nah, demikian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, and subscribe. Terima kasih.